Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Alif Dahar. Kali ini kita akan mukbang ya. Buah, kali ini buah, bukan makanan yang digoreng ataupun digodok. Tapi buah mangga. Kita nanti akan mencoba makan buah mangga. Buahnya ada banyak. Nanti kita coba makan berapa gitu. Secukupnya lah, sekenyangnya perut. Jangan dipaksa, karena sesungguhnya sesuatu kalau dipaksa itu tidak baik. Jadi kita coba sekuatnya. Ini saya sudah siapkan di sini. Jadi kita ambil dulu. Ini guys. Kita taruh sini. Ini banyak jumlahnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada 9. 9 buah mangga. Jadi nanti kita coba makan berapa gitu. Biar maksudnya tidak semuanya, mungkin kalau semuanya enggak kuat perut saya. Jadi saya juga mencintai perut saya. Lihat sekali lagi. Ya, ini penampakannya. Mantap sekali ya. Oh. Ini tadi dari pohonnya langsung, jadi fresh gitu. Taruhin dulu. Kita coba makan satu dulu ya. Tampil yang ini, matang ini, lumayan. Kita coba bedah. Saya sudah siapkan ini, namanya. Dan juga pangot buat iris-iris. Tidak usah menunggu lama-lama, langsung saja. Ini. Kita iris langsung. Wow. Sangat matang. Kuning sekali dalamnya. Lihat, sangat kuning, mantap. Ini gimana ya? Kita kupas dulu ya. Kita kupas. Kita siapkan tisu buat agar tidak kotor. Kita kupas dulu. Usahakan kalau ngupas yang rapi. Jadi kalau rapi nanti mangganya enak dilihat dan pasti rasanya mantap. Sudah jadi ini kan, kita lihat. Ini ada sedikit masalah, sedikit ada sedikit penyakit ya kan. Ini kita hilangkan dulu yang ada penyakitnya.
ini sudah, ya kan, kita potong ininya. Nah, ini kulitnya buang. Nah, ini penampakannya. Langsung saja ya, kita potong kecil-kecil, lalu kita masukkan piring dan kita makan. Perlu diketahui, jika akan memakan buah, ininya alatnya harus bersih. Ini tadi saya sudah cuci tangan, dan ini juga sudah saya bersihkan, ini sudah saya bersihkan. Jadi bersih, gitu. Jadi steril, biar tidak terkena virus. Lanjut, ini. Sudah jadi. Lalu kita masukkan ke piring. Wah. Nah. Ini dia penampakannya sudah jadi. Oh, sangat menggoda bukan? Mantap. Langsung saja kita coba rasanya gimana. Ini kelihatannya tadi mangga gadung, mangga jenis gadung yang katanya sih enak sekali. Kita langsung aja ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Langsung saja, tidak usah lama-lama, langsung kita eksekusi. Ini pertama. Sebelumnya. Rasanya tuh manis sekali. Saya beneran gak bohong, ini sangat manis sekali. Karena matangnya kan dari pohon. Jadi kalau matang dari pohon itu jelas sudah jelas manis. Dan mantap sekali. Ketagihan. Ayo, mari. Lanjut. Benar-benar mantap. Yakin. Mantap sekali. Kita habiskan yang ini ya. Ini nanti dulu. Kita habiskan yang ini. Sedikit. Benar-benar manis. Jadi kalau kalian
cari mangga atau mau beli mangga? Mangga Gadung itu rekomendasi dah. Terakhir, ini yang terakhir. Kalau lihat, mantap sekali. Tadi, sudah habis. Ini tadi mangganya mangganya kecil dan itu sudah banyak dan sudah lumayan kenyang di perut tuh sudah lumayan kenyang. Jadi untuk mangga yang lainnya nanti saja ya, bakal saya makan tapi nggak sekarang, sekarang sudah lumayan kenyang. Kita lihat mangga yang tadi masih segini. Masih sini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau, silahkan kirim email. Gratis, saya kirim CNE. Kalau tidak ada masalah. Ya, mungkin itu saja video dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke video yang selanjutnya. Untuk kesannya, mangga ini cukup enak lah. Manis sekali buat cemilan. Maksudnya buat makanan penutup setelah makanan utama. Ya, tidak usah lama-lama, langsung saja. Semoga video ini menghibur. Kalau tidak menghibur, ditonton aja gak apa. Kalau menghibur, support channel ini terus biar supaya berkembang. Maka dari itu, cukup sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.